atau aplikasi atau untuk berbeda. Berbeda. Jadi itu berbeda. Nah, lainnya. Nah, yang lain tuh beda, ada yang mata kuliah yang I, ya, ada yang mata kuliah yang banyak apa? Banyak ada yang harus logika hitungan, ada yang akurasi ketepatan, ada yang kesadaran ya, kalau Anda ngitung nanti berapa komentar itu apa itu berapa jam berapa hari mungkin Anda menghitung ya beda itu ya itu Anda kan berbeda di sini itu kan Anda tidak bisa menyamakan karena yang mata kuliah yang Anda di sekarang ini adalah kuliah yang terus di aturan untuk ya harus ngerti langkahnya terus teliti harus cepat itu hanya latihan yang bisa lakukan dan itu saya lakukan ya. Saya kira itu nah ini tadi yang terlambat tadi ya terlambat berapa orang terlambat mepet gitu ya si saya toleransi waktu tapi itu sebenarnya sudah kalau sudah kali ya tidak bisa ya karena sudah ada rekornya gitu. Ada masukan karena rekornya juga nggak banyak ngumpul ini nggak ngumpul jadi percuma saja kalau saya enter saya masuk ya lambat sudah nggak gitu ya, nanti nilainya juga sudah kelihatan rugi juga koleksi ini itu tidak mengikuti aturannya kita kena sendiri ya karena saya hanya istilahnya menilai begitu menilai sampai ada terlambat ya 2 menit 3 menit itu sudah keterlaluan ya karena kita beri waktu sebelumnya sudah panik itu tapi nanti kita lihat ya tidak bisa sembarang karena ada yang memang betul-betul terlambat artinya ya dari rekornya itu terlambat ya sekali 2 kali itu aja PR-nya juga ngumpul gitu. Kalau sudah tidak kan kelihatan sekali. Jadi ini penaknya nah, apa aturan dengan menggunakan elektronik itu seperti ini. Nah. Jadi perdebatan itu hampir nggak ada. Anda masuk nggak bisa ini nggak ada. Anda aja nggak ada itu di sini. Anda cek hadir juga nggak ada di PR-nya juga nggak ngumpul secara elektronik. Wah, saya keliru, kirim seluruh keliru kok sampai 2 kali lebih ya. Aja. Sudah nggak bisa ya. Nanti pembuktian di pengadilan juga kita gitu. Orang mau apa berdebatnya menambah hukuman aja akan tambah. Ya, karena nggak bisa melepaskan itu nggak bisa. Buktinya tertulis ada, elektronik ada, CCTV ada. Orang menyangkal itu hanya menambah aja memperberat. Nggak banyak kecuali itu. Nah itu ya. Jadi Anda sudah harus masuk ke sistem apa new normal seperti itu. Yang terlambat-terlambat itu kalau sudah bagian memang harus hukum biar nanti bisa bagus gitu ya. Anda sendiri mungkin harus hukum sendiri. Kalau Anda tidak dihukum Anda kesulitan untuk mengikuti kedisiplinan. Ya. Anda nasibnya kasihan. Anda harusnya orang bagus ya. Dan seperti itu ya. Jadi Anda kalau nggak disiplin ya nasibnya kan yang sayang. Jadi yang sayang nasibnya. Nasibnya tidak bagus ya. Jangan Anda buang. Wah kemarin saya telat 3 menit, menit itu sudah masuk. Tidak bangga. Karena kebanyakan Anda saya klik tidak masuk. Sekali-sekali saya klik masuk. Ya. Ada nilai pendidikan itu sebagian besar lambat itu enggak saya klik. Anda rugi sendiri. Mau mudah cek. Jadi begitu ya, Anda teruskan itu sampai Anda menganggap enteng, presensi, menganggap enteng.
bank gateway itu intinya Anda itu dari sana. Nilai Anda itu terlihat dari tadi ya, ke depan ya, era Anda bagaimana. Jadi ya, baik. Beberapa kali ya, pengajaran gampang sekali ya. Gampang sekali. Ya, saya kira kita teruskan lagi ya, ke topik yang ada sekarang. Digital value book di Indonesia nya nanti kadang atau di kegempaan itu namanya digital boundary book ya, atau boundary value problem atau harga masalah harga awal, jadi harus ada harga awal gitu ya, dan itu menyangkut pada yang operasi persamaan diferensial, operasi integrasi, nah mengintegrasi di persamaan diferensial itu anormalnya kembali ya pakai integrasi gitu ya, itu adalah nah iya initial value problem. Ini pengenalan saja, tidak masuk untuk tambah-tambah atau pertanyaan gitu ya. Sudah gabung ya. Kami lihat ya, masalah-masalah ada satu dua yang terkental saya harus masukkan untuk mengganggu konsentrasi juga ya. Mohon maaf yang lain juga. Kalau Anda itu terlambat, ganggu yang lain yang dikira ya. Yang lain terganggu tadi kan ini suara saya. Pikiran saya jadi agak lama ini. Balik lagi ke konsentrasi itu ya, karena tadi terlambat mental ini. Ada satu dua yang diam gitu karena anak lama gitu. Kayaknya aktif juga. Monggo lah nanti menentukan kan nilai akhir. Ya nggak lulus kan, tidak bisa diluluskan kan, diskriminasi. Nanti yang nggak lulus yang lain gimana, masalah bersama kelas massal ya. Anda tidak massal itu ya apa nggak massal ya. Ya gitu. Tapi kalau masal ya berat ya. Nah ini ya. Persamaan diferensial ya, ini alat apa tentu saya belum jadi. Masih proses ya di. Nah, kalau tidak, saya bisa nulis tangan langsung. Ya, tidak bisa saja tulis tangan di kertas. Lalu saya potret, baru itu seperti ini. Ya, itu repot. Udah pakai mouse. Ya ini, pakai mouse hanya butir-butir. Tapi tidak bisa nulisnya dengan baik. Kalau saya tulis pakai print yang ada di handphone, handphonenya ada mati seperti itu. Mampu. Tangan saya yang mendekat saja dia sudah mati. Seminggu ya. Apa ada dan satu terutama yang matematiknya gitu ya, dibantu tergambar terus sulit sekali. Nanti ada notepad-nya yang sesuai, yang mati hidup mati notepad dia mati hidup mati tidak kuat untuk mengoperasikan juga. Ya sekarang persamaan diferensial misalnya adalah kita mulai dengan persamaan dulu yang persamaan awalnya dulu anggap y satu misalnya 5x kuadrat x1 gitu ya.
Nah, nanti kalau Y2 itu adalah turunan dari Y1, kita diturunkannya. Nah, jadi diturunkan ini pangkatnya 1 gitu ya. Terus 2-nya turun di sini kali 5 ya. Jadi 10X pangkat 1 plus ketika X karena pangkat 1 dikurang 1 jadi 0. Jadi 3 ini X pangkat 0 kan gitu ya. 0 itu 0 itu kan dianggap 0 gitu ya karena 1 diturunkan ya 0 kan. Satu diturunkan kan 0. Kalau diturunkan lagi ya, ini menjadi tinggal 10x pangkat 0 kan. Diturunkan ini menjadi 10x pangkat. Nah, ini jelek ya tulisan saya pakai apa? Mouse ini enggak. 0 ini harusnya bukan 8. Tambah dengan 3 diturunkan 0 juga, 0 diturunkan ya 0 juga, ya. Jadi ketemunya tinggal 10 ini, tinggal angka 10. Jadi yang dari Y1 tadi sampai Y2 turunan kedua dari Y1 tinggal 10. Jadi ini hilang ini, yang ini 0-0 ini ya. Tinggal 0 tinggal angka 10 saja. Ya. Kan x pangkat 0 ini kan 1 ya. 10. Jadi ini tinggal angka 10 saja. Kita dibalik ya, diintegrasikan sekarang. Coba kita integrasikan. Ya. Dan dibalik. Ya. Jika ada apa ya, dan ya nanti bisa. Ini kita juga dibalik gitu ya. Balik. Dari C4 itu adalah integrasi misalnya dari Y3. Jadi ini ya Y3 ini di integrasi. Ya, integrasi dan sebuah titik itu ketemunya adalah pangkat 1 plus C. Inginnya kita sebetulnya adalah ketemu 10. X pangkat 1 plus 3 ini ya. Plus 3. Tapi tidak bisa. Tidak bisa 3-nya dari mana. Dia kita hanya mengatakan ada namanya ada konstan, tidak kembali lagi ke sini, kita tidak tahu. Tiga ini tidak terkait, belum terkait. Ini bagaimana ini? Hilang, kan? Hilang ini. Ya. Di sini tidak tahu kita. Kalau dari rumus biasa didiferensialkan, kita bisa tahu yang hilang. Tapi kalau mengintegrasikan yang hilang ini, kita tulis saja konstan. Kita tulis konstan saja. Nah, ini jadinya seperti ini. Nah, sekarang kalau kita turunkan lagi, anggaplah itu Y5. Kita integrasikan. Maaf. Saya kita integrasikan Y4 itu diintegrasikan, dinaikkan lagi. Iya, nanti setengah X kuadrat kali 10 jadi 5. Nah, ini setengah kali 10. Ya. Kuadrat di sini C1 ini jadi X. Ya. Tapi nanti ada konstan lagi baru, C2 namanya. Nah, mau kita kan, kita kembali lagi ke persamaan semula. Itu kan keinginan kita. Nah, tapi tidak bisa. Tidak. Belum ketemu, belum tahu. Ya. Jadi kita belum tidak bisa mengatakan dan dia 5 karena dinaikkan lagi ke sini ya. Itu apakah terus jadi kembali? Ya ternyata tidak. Ya, jadi ini karena di sini sudah tahu. Balikan lagi ke sini. Ini sudah nggak tahu lagi dua ini. Jadi inilah di sini adalah 1 dan 5. Ini hanya begini. Jadi hanya ketemunya di 1x, itulah karena kita tahu aslinya saja, sehingga kita bisa simpulkannya. Karena kita tahu aslinya. Sehingga kalau cx ini ya C1-nya tentu 3 kan itu ya. Ini C2 ini. Karena di sini aslinya 1 ya ketemu pun 1 juga gitu ya. Nah ini jadi kita inginkan Y5 sama Y1 tidak tercapai. Tercapai, jadi masih ada angka yang hilang. Ya. Nah itu, jadi nanti terus akhirnya diperlukan suatu nilai. Ya. Nilai awal, jadi dalam persamaan, operasi persamaan diferensial, ini namanya persamaan diferensial pada waktu awal. Ini kita sudah mengetahui Y2 per X sama kan 10 ini persamaan diferensial. Kalau kita naikkan lagi tidak berarti ketemu lagi seperti ini belum ya. Jadi
menggunakan operasi integrasi ya, tetapi memerlukan nilai-nilai awal, ya, nilai-nilai awal ya. Nah, jadi persamaan 1,5 tadi bahasa harusnya C1 sama dengan 3, C2 sama dengan 1. Setelah kita tahu aslinya. Setelah kita tahu aslinya. Oke, nah. Karena setelah kita tahu aslinya ya, nah terus tak karena tahu terus ini namanya adalah initial value problem. Dia harus ada angka awalnya. Angka awalnya. Nanti itu berhubungan kalau kita dengan waktu terjadi yang kita catat itu adalah akselerasi, percepatan gempa. Di Android ini percepatan juga. Pada getaran naik mobil atau pada rekam Android itu berupa akselerasi. Tapi dia juga kadang ngitung sendiri kecepatannya. Mengintegrasikan sendiri. Ada yang diintegrasikan dari simpangan, tapi kadang tidak akurat. Karena apa? Karena ada nilai awal ini. Nilai awalnya yang bisa tidak cocok. Nilai awalnya tidak cocok, nanti hasilnya ya tidak cocok integrasinya. Ya. Nah, saya kira itu keadaan kita lakukan ya. Tengah ini ya. Saya nggak bisa gambar ya, di gambarnya kurang bagus. Apa? Pak saya nggak punya. Misalnya saya mau gambar seperti waktu misalnya ya. Terus kita ada persamaan yang aslinya ya aslinya misalnya adalah ini ya. Turunkan begitu ya. Jadinya bisa ketemu, tapi kalau dibalik bisa jadi yang angka konstan tadi bisa jadi karena akan meleset begitu ya. Jadi balik itu malah ketemunya naik begini ya. Naik begini bisa ya karena yang ketemu awal jadi ketemunya malah yang ini yang hijau itu. Ya. Tapi juga bisa malah karena ada aktif berarti suatu kemiringan ya. Jadi yang tadi jadi suatu miring gitu ya kalau dikerjakan konstan kalau yang C2 konstan ya C1 konstannya C2 konstannya C2 kan 1 kali 1 saja yang C1 itu 3 itu kan ada 3 x-nya ya. Itu bisa jadi punya bisa begini ya jadi yang bisa mengangkat yang biru ini jadi ya yang sehingga hasilnya ini adalah begini naik sana jadi hasil setelah diintegrasikan yang kita inginnya adalah yang biru ini ya. Tapi ketemunya yang kuning ini ya. Ketemunya yang kuning harusnya kita menginginkan yang biru ini tapi ketemunya jadi kuning ini ya. Dikembalikan seperti itu nah itu memerlukan proses panjang. Nah, di sini di bidang numerik akan dipelajari yang namanya Euler ya, Euler ada rumus Euler dan sebagainya. Anda tinggal cari. Ini sudah ada saya kirimkan juga di filenya ya kalau Anda yang mau tertarik ke sana dipelajari. Euler tarik naik. Rumusnya kalau pakai numerik ya. Kira nanti itu yang hari ini itu intinya tambahan pengetahuan tentang itu karena itu sebenarnya dititipkan untuk masukkan tapi saya melihat Anda nanti berat ya kalau ini dipelajari sebagai wajib Anda harus mengurusi sampai yang eigen value saja mungkin sebagian sudah mulai berat ya saya lihat sudah sekitar 60 sampai 40-60% itu berikan ya tapi yang 50% sebaliknya itu sama yang masih fresh baru ya ini nggak ada masalah itu saya lihat PR-nya juga pada ngumpul bagus ya. Ya sudah, memang nasibnya baik. PR-nya ngumpul, yang ngumpul nilainya tinggi ya sudah ya. Jadi Anda sendiri ya mau disiplin ya mau enggak ya mau. Akan saya hanya menilai saja, kan? Tidak tambah tidak mengurangi. Saya kira itu ya yang bisa dijelaskan mengenai apa initial value
itu untuk pasangan diferensial. Jadi tentu ya, tentu ya kalau ya dipelajari di sini misalnya adalah nisan dari ilmu problem untuk tadi sudah ya yang untuk yang simbolik ya, paling yang numerik itu ada misalnya adalah yang paling sederhana namanya itu Euler. Metode ya, metode yang lipat ya, KE yang bisa eksponen juga itu ya orangnya hebat ya udah tahun yang lalu dia mengumumkan. Menemukan. Oke, jadi saya lihat di sini saya naikkan. Saya carikan contoh kan. Sederhana bukti ya bisa dan bisa kan dan bisa iklan ya saya belum beli yang premium jadi iklan terus. Contoh-contoh tadi ya, gunakan, tapi ini menggunakan rumus yang aktual ya. Kalau tadi kan masih eksak masih apa eksak ya, sekarang pakai numerik itu bagaimana menerapkan itu ya, integrasi ya, saat menyelesaikan persamaan diferensial. Nah, persamaan diferensial di sini. Ya. Ini ya jadi ini ada model yang itu ada karena ini yang dibunter itu initial condition ya yang namanya dibunter itu namanya adalah initial condition begitu ada angka awalnya begitu ya ada angka awalnya itu yang ini ya ini ada awal ya. Terus dia persamaannya itu ini ya. Persamaannya adalah ya ada persamaan sederhana ini di 2x kayak tadi kita kan si 3 sama dengan ada 10 malah setelah integrasi kayak gitu. Ya. Walaupun ketemunya di 10 tapi setelah diintegrasikan jadi tadi menjadi 10x ya terus diintegrasikan lagi menjadi 5x kuadrat plus 3x plus 1 malah begitu ya. Katanya dari 10 masa di sini. Ini, itu tadi dari eksak sekarang pakai numerik dengan increment 0,1. Terus kita coba kan ya. Ini agak tidak bagus karena tulisan orang lain juga ya tapi saya lompat-lompatilah kalau dia mengintegrasikan dengan numerik ya integrasi eksak tadi karena mengeksaknya dianggap tidak tahu kita mungkin datanya hanya numerik tidak tahu kita data eksaknya kecuali memang fungsi ada harga fungsi bisa kita cari panjang lah habiskan waktu ini dicoba digambar ya digambar persamaan ini buat dy sama 22x atau y e kuadrat ini terus kumpulkan jadi dy menjadi ini ya yang aslinya yang atas ini y sama dengan y sama dengan e kuadrat ini kalau diturunkan jadi 2x ini. Nah, tapi karena persamaan diferensial ya kita mulainya dari yang diferensial ini yang ada diferensialnya ada d-nya itu ya ada d-nya lagi
Ya. Nah, itu. Ya. Nah. Oke, jadi kita teruskan ya, terus digambar cuma N-nya 1, 2, 3, 4 ya, turunannya itu. N-nya berapa, karena pakai numerik ya. Ya seperti ini, ya, pakai angka. I sekitar 1, 1,1, terus tuh kalau Y1 dengan persamaan. Itu bagaimana ya, Y2 persamaan bagaimana. Ini pakai menggunakan namanya Euler method ya. Itu yang pakai satu, kalau Anda mau lengkap ya pakai apa persamaan atau deret Taylor, itu bisa sampai tak terhingga itu ya. Nah, itu sampai akunya tinggi sekali, kalau tak terhingga namanya eksak kan. Saya kan tidak terhingga ya, terhingga sehingga ya tetap ada errornya ya. Errornya itu seperti itu ya. Nah, ada misalnya sampai di gambar yang terakhir ya, yang biru ini. Biru ini kita digambar ya. Kotak ini agak sulit dibaca ya di situ. Itu ketuknya misalnya adalah gambarnya dua-dua nanti di gambar bisa eksaknya seperti apa. Ini yang namanya Euler itu kayak begini, jadi tadi kayak misalnya y sama dengan e kuadrat itu seperti ini, nanti ngitungnya dia begini. Jadi kalau biasanya kan kita langsung menghitung ya, nah ini nanti prediksi atau hitungan numeriknya itu bisa biru ini mengikut ya, tidak salah sekali kalau seperti itu ya, itu ya. Oh ya, harusnya kan seperti ini ya, setiap titik gradien dekrement H diprediksi gitu ya. Nah, tapi ini pakai rumus, rumusnya itu sederhana ya. Nanti yang akhir-akhir misalnya hitungan dari berbagai macam metode, ada metode Euler, ada rongga kota ya. Nanti ya, banyak itu di situ. Saya akan ambil. Ini ya, ini membandingkan beberapa macam teori. Jadi kan dengan seperti ini ya, jadi misalnya ininya yang eksak yang strip-strip hitam ini ya, nanti kalau menggunakan metodenya banyak, menggunakan forward Euler algorithm namanya, jadi yang biru, ada yang kalau menggunakan backward Euler yang hitam bawahnya ini ya, ada yang backward Euler using forward algorithm bawah ini gitu ya. Terus nanti kalau menggunakan rongga kota gimana, nanti semakin dekat gitu ya, dan yang titik-titik ini yang kita ingin. Jadi kalau kita memprediksi persamaan diferensial ya banyak metode. Ya. Kalau Anda menginginkan itu yang paling dekat ya rongga kota itu biasanya terus pakai dia menjelaskan pakai konstanta-konstanta yang harus dihafalkan. Nanti hasilnya bisa mendekati gitu ya dibandingkan dengan yang Euler. Ada perbaikan-perbaikan ya, karena teman-teman matematik juga terus nih terus-menerus memperbaiki metode ini sampai mendekati eksak, karena itu dibutuhkan dalam pengetahuan dan teknologi, terutama untuk pengembangan industri mikro ya, yang industri-industri yang sudah dalam bukan skala mikro ekonominya, bukan dari ukurannya itu sangat mikro nano ya, bahkan sampai nano ya, industri apa misalnya pengembangan vaksin itu kan sudah sampai nano ya, sudah sampai skalanya kecil karena apa virus itu sangat kecil ukurannya ya, ukuran tapi sampai mereka ya, memerlukan juga cara-cara yang lebih bisa mendapatkan hasil yang akurat ya. Putar itu ya
Kalau pakai panjang caranya yang kecil itu akurat, tapi nanti bisa jadi apa kesalahan ini ada pembulatan kan di komputer juga ada pembulatan, bulatannya banyak sehingga bisa jadi malah errornya tambah banyak. Nah itu maka metodenya yang diperbaiki ya, bukan deltanya ini yang dinaikkan. Nah itu ada optimum, ya, sudah gak bisa diakan lagi kalau antar ini ya, data-data yang kita perlukan ini adalah yang butir-butir ini sebetulnya ya. Karena eksak itu sedangkan ini punya. Ini hanya dihubungkan saja yang garis hitam-hitam garis ini ya, atau biru ini bukan. Sebetulnya hanya kalau dihubungkan seperti itu, tapi sebenarnya tidak punya titik itu. Kita tentunya punya butir-butir ini saja. Kita dapatkan, kita hanya memiliki yang butir-butir saja. Nah itu yang Oke, kalau yang Anda mengikuti saya tulis oke, siap, tulis siap. Chatting. Ada rolling call ya. Tulis chatting. Siap. Begitu, ya. Oke ya. Ini sudah ya. Ini yang ingin tanyakan tidak belajar sendiri ya, hanya sekali tidak masuk mesti karena kan berguna juga dalam dan gempa tuh satu apa Anda memprediksi dengan yang datanya percepatan padahal Anda inginkan mengintegrasikan ke kecepatan dan simpan ya. Salah satunya itu nanti ada banyak lagi. Silakan, saya nanya.